Salah satu daripada perkara penting dalam menguruskan harta ialah apa yang dinamakan sebagai distribution. Kita mengedarkan, kita memberikan harta ketika hidup. Malah lebih daripada itu, Al-Quran membekalkan panduan bagaimana distribution peredaran harta itu berlaku selepas kita meninggalkan dunia ini. Kita ikuti diskusi dalam episod kali ini. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita ingin mendalami dua ayat daripada Suratul Maidah, surah yang kelima, surah Madaniyah yang membekalkan peraturan demi peraturan sebagai satu ketaatan orang-orang beriman kepada Allah untuk membina takwa, untuk mengelakkan daripada kegagalan diri, keluarga, masyarakat. Bukan hanya ketika kita sedang hidup, tetapi apabila kita dipanggil, menyahut, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita akan membaca dua ayat ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana Ustaz hari ini? Kita dah di hujung-hujung surah Al-Ma'idah. Ya. Wasiat Ustaz, sambung lagi hari sambung ini. Lagi ni. Masih lagi. Ya. Maknanya penting kot. Amat penting Ustaz. Ya. Jadi kalau katakan ada yang kata wasiat ni untuk orang yang banyak harta je. Tapi sebenarnya selagi ada harta walaupun seringgit, kan, perlu dibuat wasiat. Kerana apa? Kerana kadang-kadang seringgit tu yang dalam bank account. Tapi dalam KWSP ada lagi tu. Kan, yang belum dikeluarkan, tabung haji. Ataupun dulu adalah masuk kutu contohnya. Kan. Rupanya itu turn maknya dapat pula bahagian dan mak pun pergi kan. Jadi di situ juga perkara-perkara yang perlu dicatat di dalam wasiat kehidupan kita seharian. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Ayat yang ke-107 pada hari ini kita akan melihat peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar jujur dalam kesaksian dan yang lebih berhak padanya. Diikuti pada ayat yang ke-108, anjuran berkata benar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks ini adalah tentang kesaksian kepada wasiat itu sendiri. Mari sama-sama kita membaca dua ayat ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, khabar semua mudah-mudahan sihat belaka insya-Allah. Dan pada hari ini kita akan belajar lagi dua ayat, 107 dan juga 108. Mudah-mudahan kita semua dipermudahkan urusan kita dan Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan kita sehingga kita nampak bagaimana apabila lebihnya, bagusnya, hebatnya kita bersama dengan Al-Quran sehingga kehidupan kita itu bersinar dengan cahaya Al-Quran dan juga mudahkan urusan Allah Ta'ala lindungi kita semua dan diberikan kekuatan kepada kita. Kepada grup kumpulan istiqamah yang berada di studio pada hari ini insyaAllah. Baik, dua ayat lagi akan sama-sama kita belajar dan kita dengar terlebih dahulu bacaan daripada 107 dan 108. Sama-sama kita semak. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa'in usira ala annahumastahaqqa ithman fa'a
Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-107 dan ayat yang ke-108 menyambung kepada perbincangan kita, kesaksian kepada wasiat bagi si mati. Ya, apabila seorang itu berwasiat, ada dua orang saksi yang adil ataupun mungkin juga datang daripada ghairikum, maksudnya daripada agama berbeza, jauh daripada seseorang ataupun sesebuah keluarga tersebut. Maka mana-mana saksi ini perlu disemak, perlu disahkan sebagaimana dalam ayat 106 perlu di panggil ya, yahbisu tahbisu nahuma min ba'di salat, selepas waktu salat. Dan Nabi pernah memanggil dua orang Kristian Nasrani yang menjadi saksi kepada Budail, salah seorang daripada sahabat, selepas pada waktu asar, untuk bersumpah bahawa kami ini tidak akan menukar ya kesaksian ini, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian kepada Allah, dan kalau tidak akan menjadi orang yang sentiasa melakukan dosa. Walaupun ini bukan Islam saatnya, tetapi mereka diminta untuk bersaksi sedemikian, bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kesaksian ini adalah penting. Dan dalam kes ini, bila mereka bertemu dengan Nabi, ini Nabi pada waktu itu bertugas sebagai qadi saatnya, sebagai hakim kepada masalah yang sedang melanda. Jadi fa in usira ala annahuma istahaqqa ithma, ya, jika didapati, terbukti bahawa dua orang saksi yang menyaksikan kepada wasiat itu melakukan ithma, iaitu berdusta, saatnya melakukan dosa, dia tipulah. Dalam kes yang tadi itu, mereka kata bahawa dua orang Nasrani itu ada ambil satu barang daripada Budail yang meninggal tadi. Maka fa'akharani yaqumani maqamahuma minal ladina istahaqqa alaihimul awlayan, iaitu kena ambil dua orang saksi lain, ya, yang dekat dengan si mati, maksudnya ahli keluarga, menjadi saksi yang seterusnya untuk menyatakan apa? Menyatakan, bersumpah bahawa la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, iaitu kesaksian kami adalah lebih benar daripada kesaksian mereka. Wa ma'tadaina, dan kami ini tidak akan melampau batas, ya, daripada perkataan adawah. Idzan la minaz zalimin, jika tidak kami jadi di kalangan orang yang zalim. Jadi mereka kena bersumpah sekali lagi, ya, untuk menyatakan dua orang saksi awal tadi itu adalah kurang benar, ya, kerana membawakan maklumat palsu ataupun cuba menyembunyikan. Jadi kalau kita lihat pada ayat 107 ini, proses untuk menentukan kebenaran wasiat. Menentukan kebenaran wasiat ni, Ustaz, ya, bukannya wasiat perlu dilaksanakan lagi pun dah menjadi kompleks, ya. Nak menunjukkan apa? Konsultan-konsultan wasiat yang ada, ataupun adalah adik-beradik kata, ayah dulu masa saya jaga waktu sakit tu, ayah cakap pada saya, tanah tu dia bagi pada saya. Yang itu perlu disahkan sampai ke tahap mahkamah. Bukannya boleh cakap adik-beradik pun bermakan hati berulam jantung lah lepas tu. Pasal tanah tak dapat,
Kan, pasal rupanya waktu ayah nak meninggal tu adik ketiga yang menjaga, adik pertama dah jaga lebih awal, tapi disebabkan wasiat percakapan itu disampaikan pada adik ketiga, turn adik menjaga ayah tadi tu, maka bergaduh ataupun tadilah bermakan hati berulam jantung. Tapi bukan sekadar bermakan hati berulam jantung, khawatir bermakan neraka kerana tidak menjaga wasiat sebenar-benarnya. Jadi kita belajar lagi selepas ini, namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita melihat kepada ayat 107 dan ayat 108 betapa Allah amat menyayangi kepada kita semua. Bagaimana kita mendapat harta, bagaimana kita mengurus, melabur harta, bagaimana kita membahagikan harta. Bagi penasihat-penasihat keuangan Islam, Ustaz, ya? Bagi penasihat apa istilahnya wealth
management wealth manager, dia akan cakap ada 5 perkara. Dia bercakap tentang wealth creation, distribute apa, protection, adalah istilah-istilah tu. Tapi salah satu daripada poin pentingnya adalah wealth distribution, iaitu bagaimana kita nak membahagi, mengagih-ngagihkan harta yang pernah kita dapat, diizinkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimanakah panduannya? Bukan sekadar waktu hidup misalnya. Waktu hidup dalam surah Al-Baqarah, Allah cakap keutamaan memberi infak itu ialah kepada mak ayah, kepada kaum kerabat, orang miskin dan sebagainya. Ada dia punya tahap-tahap ataupun keutamaannya. Dan lebih daripada itu ialah apabila kita meninggal. Ya, bila kita dah pergi pun Allah berikan panduan daripada surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah. Dua surah yang menjadi pasangan. Ya, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, satu pasangan. Surah An-Nisa dan surah Al-Maidah, dia ada topik-topik yang di sana panjang, sini pendek, di sana pendek, di sini dijelaskan lagi agar umat Islam jangan terlupa untuk menjaga segala tata cara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat 107 kita baca sekali lagi untuk sama-sama kita mengambil serius terhadap kesaksian wasiat. Wasiat itu perlu disahkan dahulu sebelum ianya dilaksanakan. Ayat 107 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitan. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما Azim. Itulah bacaan ayat yang ke-107. Bagaimana kesaksian itu yang sebelum ini dua orang asing maksudnya, jauh daripada si mati, tetapi kali ini Allah menggunakan perkataan al-awlayan, iaitu saksi di kalangan orang yang dekat dengan si mati. Mungkin abang, mungkinlah si isteri, adik-beradik dan sebagainya. Maka dipilih dua orang menjadi saksi dan perlu bersumpah, iaitu la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, iaitu kesaksian kami ini lebih benar daripada kesaksian dua orang tadi dan kami tidak akan melampau batas. Nanti kami jadi orang yang zalim, yang menzalimi kepada apa yang diamanahkan kepada kami. Jadi apabila digunakan perkataan aulayan ini, mengapa orang yang dekat perlu dipilih untuk jadi saksi? Kerana kalau orang luar itu, dalam kes Nasrani tadi, dia sebenarnya bila menjadi saksi sempat pula dia ambil satu barang, satu barang, benda dia kata ini je barang yang ada daripada budail, kerana budail ni berniaga, ya. Jadi ada satu barang diambil oleh si Nasrani ini, dia simpanlah salah satunya Tamim Ad-Dari tadi tu. Dan bila dia dah masuk Islam, dia kata memang dia bertaubat, dia memang mengambil satu barang tersebut. Jadi bila ada saksi di kalangan ahli keluarga, maka mereka lebih layak untuk bersaksi lantaran harta nanti akan sampai pada mereka. Jadi kalau mereka membenarkan saksi luar dan saksi luar pula melakukan dosa menipu, maka sebahagian daripada harta itu sudah pun dirampas ataupun ditipu. Dan kalau dia dipercayai, mungkin ditipu lebih banyak lagi. Ya, pasal orang-orang ini langsung tidak berhak untuk mendapatkan harta daripada si mati. Jadi itu istilah al-aw
layan dalam ayat ini. Dan lebih daripada itu, apabila kita melihat pada perkara ini, kalau kita tengok kisah asbabun nuzul ayat ini, Nasrani itu ambil satu bekas ya Ustaz. Banyak lagi harta lain. Nak ceritanya apa? Apabila seorang itu meninggal, bila bercakap tentang wasiat, perlu ditunaikan dan faraid, segala harta si mati itu kita kena jaga-jaga Ustaz. Nah, kadang-kadang bila adik-beradik pergi ke rumah si abang yang meninggal, contohnya, ialah ada isteri je, ada anak je, dia tengok ada laptop, ini laptop abang saya ni. Dia, saya rasa ada nostalgia, dia ambil laptop pergi bawa balik. Kan? Yang itu tidak dibenarkan sama sekali. Tengok minyak wangi banyak, kan? Rasa nak teringatlah kepada abang. Bila melawat si keluarga si mati itu, dia pergi ambil minyak wangi, kemudian pergi tengok jubah, dia pergi ambil jubah. Kena ingat bahawa kalau katakan si isteri si mati perlu menguruskannya, si isterinya pun tidak boleh sekadar nalah bagi-bagi-bagi. Tak boleh. Ia perlu dinilai dan kemudian dipecahkan kepada faraid, iaitu fardu-fardu yang telah ditentukan bagi siapa yang layak. Jadi tanggungjawab bagi orang yang tinggalkan, kalau suami meninggal, isterilah kena uruskan biasanya. Kalau isteri meninggal, mungkin suami kena tinggalkan, dan suami pun kena faham kalau isteri meninggal, bukan dia dapat semua Ustaz ya. Nah, dia dapat hanya setengah sahaja daripada harta, itu pun kalau ada ayah, ada ibu, dan kemudian kalau tak ada anak, contohnya ada faraid yang telah pun kita belajar daripada surah An-Nisa sebelum ini. Jadi kalau tuan-tuan yang berada di rumah ataupun yang berada di studio keliru perkara ini, kena tanya pada yang pakar menguruskan perkara ini. Jangan pula si suami kata, isteri saya dah pergi, saya ambil dah semua. Kan? KWSP, bank account, credit card, debit card, semua dia sapu sekali. Kena ingat bahawa kalau diambil, sepatutnya layak setengah sahaja dengan syarat-syarat tertentu itu. Khawatir setengah lagi yang digunakan itu untuk memberi makan kepada si anak ataupun memberi apa mak ayah, mak metua dan sebagainya. Semuanya itu dikira sebagai makanan ataupun harta yang haram, dan khawatir kalau ianya dipindahkan generasi demi generasi. Membawa pada perkataan pilihan pada hari ini, kita saksikan perkataannya, fa'in uthira ala annahumastahaqqa ithma. Nak sebut ni pun susah agaknya. Okay. Nanti kita belajar dengan Ustaz Til. Perkataan yang kita ingin fokuskan adalah athara, terbukti, tahu, diperlihatkan. Nak sebut pun susah agaknya. Nak ceritanya, nak menentukan kebenaran kepada saksi pada wasiat itu bukan perkara yang mungkin sekali jumpa dah selesai agaknya. Ini sampai kena berjumpa ke mahkamah, kena ada perantara, dan ini adalah antara aktiviti-aktiviti penting kalau berlakunya kematian yang perlu expected lah ya. Kalau orang meninggal tu, bukannya lepas tu kita boleh main ambil minyak wangi, jubah, dia punya laptop semua, bukan. Semuanya itu melalui proses, dan itu sebabnya bila kita faham perkara ini, kita tahu semua apa yang kita buat bagi seorang isteri, suami ataupun adik-beradik yang ditinggalkan melalui proses ini memang remeh lah Ustaz ya. Tetapi itu adalah sumber pahala, dan kalau kita tidak mahu jumpa mahkamah, tak naklah saya pergi jumpa pejabat qadi ke apa sebagainya, khawatir kita menjadi orang yang zalim. Kita berehat dahulu sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. Jai.
Rabbuna tilawatahu. Ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okay, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah. Okay? Dengan itu, yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay? Dan Nabi SAW sebutkan, ni'matan marbunun fihima kathirun minan nas. Dua ni'mat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan ni'mat ini. As-sihhatu wal-farah. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-farah masa yang ada, yang kosong. Okay? So bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okay? Isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi. Apa saja bentuk amalan ibadat, sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan, kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okay? So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan جعله لنا حجتين يا رب العالمين. لا تنسى ذكر salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali My Quran Time, Quran Salat Infaq. Kita dah dengar kupasan tadabbur daripada Fadhil Ustaz Fazrul sebentar tadi, dan insya-Allah kita untuk segmen seterusnya kita nak masuk sedikit perkataan-perkataan untuk sebutan tajwid kita pada hari ini, dan antara perkataan pilihan juga sebagaimana Ustaz Fazrul sebut tadi, susah nak sebut annahuma istahaqqa isma tadi, masuk dalam radar kita insyaAllah. Oh, radar tu. Okey. Izinkan untuk saya berdiri untuk memberi semangat kepada sidang hadirin semua. Okay. Baik. Okey. Fa'in uthira ala annahuma istahaqqa. Fa'in uthira ala annahuma istahaqqa. Perkataan mula-mula tadi. Fa'in uthira ala. Huruf ain. Fa'in uthira ala, ada dua huruf ain dekat situ. Ada dua huruf ain. Dan mula-mula tu huruf hamzah. Jangan kada ada au thira ala, jadinya fa'in au thira ala. Tambah tiga pula selagi. Kan? Fa'in au thira ala, tak boleh gitu. Okey. In tu hamzah saja. Ya. Fa'in au thira ala. Fa'in au thira ala. Satu, dua, mula. Fa'in'uthira'ala. Okey,
Lepas tu ada nun mati bertemu dengan ain pula. Apakah hukumnya? Nun mati bertemu dengan ain, hukum dia adalah izhar halqi. Nun tu kena baca dengan izhar. Nun tu kena dizahirkan, diizharkan, dijelaskan mati nun tu tanpa boleh kita panjangkan gunnah. Bayangkan kalau kita kena baca secara ikhfa kat situ. Nak baca dengan gunnah ikhfa hakiki. Payah. Payah sungguh sebab ain tu huruf yang jauh daripada nun. Sebab tu kita baca secara izhar. Huruf-huruf halqiyah, huruf-huruf yang berada di bahagian kerongkong kita ni, ada enam itu, kita baca secara izhar bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu. Hari ini huruf ain. Fa'in'u. Fa'in'u thira'ala. Fa'in'u thira'ala. Jadi mudah sikit kita nak baca. Kalau nak kena baca dengan apa? Dengan dengung, ikhfa, Allah payah. Fa'in'u. Susah sebab jauh. Jadi kita baca dengan mudah. Mudah baca Quran rupanya. Okey. Authira ala. Authira ala. Tak mau. Authira ala. Authira ala. U. U. Fa in authira ala. Fa in authira ala. Fa in authira ala. Fa in authira ala. فإن عثر على فإن عثر على gitu. Okey. Settle huruf ain. Kemudian yang kedua, annahu mastahaqqa ithma. Sekali, satu, dua, mula. Annahu mastahaqqa ithma. Annahuma istahaqqa. Macam mana kita bertemu dengan kalimah huruf ha dan qaf yang bersadu qaf. Banyak kan? Haqqa. Kita banyak jumpa haqqa, haqqa. Okey. Ha baris atas bunyinya ha. Sebut. Ha. 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 Qa. Qa. Ha. Qa. Ha. Ha. Qa. Qa. Bila sabdu atas qaf, atas qaf tu, dimatikan qaf tu dulu. Haqqa. 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 Jangan ha pun jadi ha. Haqqa. Tak ada. Haqqa tak ada. Annahumastahaqqa. Tak boleh. Ataupun annahumastahaqqa. Ha pun tak boleh. Nampak tak kena kan? Nampak lain bunyi. Tahakko. Tak boleh. Hakko. 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 Perhatikan betul-betul mulut saya. Hakko. Hakko. Annahu mastahakko ithma. Annahu mastahaqqa ithma. Annahu mastahaqqa ithma. Jadi jumpa dalam Quran, kalau kita nak wakaf pun sama. Haqqa. Haqqa. Sini tak boleh lah wakaf macam tu sebab qaf ada alif kan. Nak qayatnya banyak jumpa dalam Quran haqqa kan. Bil haqqa. Dengan bil haqqa tak kena. Atau bil haqqa tak boleh. Haqqa pun tak boleh kan. Okey. Seterusnya. Fa'akharani maqamani. Fa'akharani yakumani maqamahuma. فآخران يقومان مقامهما فآخران
مقامهما 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 disebut qa maqa maqa jangan maqo bukan maqo tak ada maqo tak ada fa'akhara bukan fa'akhurani yaqumani maqamahuma mana bagi depan dengan bagi atas sama je yaquma maqoma oh, sama aje patut lain kalau qaf bagi depan baru yaqu buncung yaquma sebut yaquma 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 maqa maqa qu qa nampak beza kan bukan qu qa lebih lebih kurang aje qu qu qa Uqa Uqa Fa'akharani yaqumani maqamahuma Fa'akharani yaqumani maqamahuma Okey. Okey. Ha, itulah latihan mulut kita. Keng kita. Ha, sebab ada orang tengah. Nu nampak ini. Keng tu maksudnya rahang. Rahang kita. Kalau kita nak buka mulut. فَأَخَرَانِ مَقَامَانِ مَقَا فَأَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا kita baca daripada awal eh فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا Bagus. Ha? Cantiknya bunyi. Eh? Fa'a. Fa'a. Nampak beza. A. Fa'a kharani yaqumani maqamahuma. Fa'a kharani yaqumani maqamahuma. Fa'a kharani yaqumani maqamahuma. Itulah sebutan kita pada hari ini. Latihan huruf yang tebal dan huruf yang nipis. Dan jangan kita keliru. Huruf yang tebal itu bukanlah dengan memuncungkan mulut. Seperti mana huruf qaf baris atas. Qaf yang baris di depan. Qu, qa. Biar ada beza. Qu, qa. Bukannya qu, qa. Sama saja. Ha, kena ada beza sedikit. Baru bunyinya cantik dan tepat. Baik. Kita nak berehat seketika sambil-sambil kita cuba semak bacaan dan juga hafazan kita dan sebutan huruf Al-Quran. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Ja'alhu lana hujjatain Hadis
ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya-Allah, macam tu Ustaz Usaini. Yeah. Seakan-akan Ustaz Usaini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya-Allah. Ya, saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini-segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amal. اجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini kita membaca ayat yang ke-107 dan 108 daripada Suratul Maidah sebagai satu tanda takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apabila seseorang itu bersaksi hendaklah menyimak kepada wasiat yang dibawakan, kesaksian yang dibawakan. Dan dalam ayat 106 sebelum ini, dalam episod sebelum ini, bercakap tentang dua saksi yang mungkin jauh daripada si mati, tetapi di dalam ayat yang ke-107 dibenarkan untuk membawakan saksi al-awlayan yang lebih dekat dengan si mati kalau didapati bahawa saksi yang sebelum ini melakukan apa yang dinamakan ithma sebagai dosa kerana berkhianat, kerana mungkin mengambil sebahagian daripada harta si mati ketika menguruskan wasiat si mati itu tersebut. Mari sama-sama kita membaca ayat yang ke-108. Apakah hakikat sebenar yang penting bagi seorang saksi al-awlayan yang dekat dengan si mati ketika membenarkan ataupun menyimak wasiat yang sedang disampaikan. Ayat 108 bersama Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك أدنى Nazim, ayat yang ke-108 Allah menjelaskan tentang kesaksian al-awlayan, iaitu bagi menolak kesaksian orang-orang yang berkhianat sebelum ini. Maka Allah menyatakan zalika, itulah lebih dekat, lebih patut memberi kesaksiannya itu, iaitu bisyahadah ala wajhiha, iaitu atas apa yang
nampak Ustaz ya, wajihiha tu apa yang kita nampak, pasal sudah tentunya kita tak tahu selok-belok perkara yang detail-detail di dalamnya. Kita bersaksi dengan apa yang nampak, dia curi, dia berkhianat, itu sahaja yang dapat diuruskan. Dan sudah tentunya qadi pun berdasarkan hakim, dia dapat berhakim membuat keputusan berdasarkan kepada semua hujah-hujah wajihiha yang nampak. Ya, dan lebih daripada itu ialah au yakhafu an turadda aymanu ba'da aymanihim, iaitu agar mereka merasa takut dikembalikan aiman, iaitu sumpah yang telah pun disampaikan. Jadi ada dua maksud di sini. Satu ialah sumpah orang sebelum itu dikembalikan, maksudnya tidak diterima, dan dia pun takut bersumpah kali ini bagi al-aulayan tadi yang dekat dengan si mati, agar jangan sampai sumpahnya itu akan dikembalikan balik, tak diterima. Kerana apa? Rupanya dia pun penipu juga, ya, yang si kaum kerabat, disebabkan apa? Disebabkan oleh dia ada agenda udang di sebalik mi tersebut. Bagi perkara inilah sebenarnya Allah kuatkan dengan perkataan wattaqullah wasma'u, dan bertakwalah kepada Allah. Kesaksian bagi dua orang al-aulayan tadi itu yang dekat dengan si mati itu, dia kena buat atas dasar takwa, takut kepada Allah, wasma'u, dan dengar. Apa maksud dengarlah? Maksudnya ada orang yang bila dia dah nak harta saatnya, dia tak nak dengar dah semua penghujahan-penghujahan yang ada. Jadi pada waktu ini Allah menyatakan tanda orang yang bertakwa itu adalah mendengar segala A, B, C. Termasuklah kalau macam kes tadi Ustaz kan. Kalau katakan ada anak lain, ada isteri lain ke sebagainya, dia kena dengar dan jangan sampai dia menjadi seorang yang ego. Ya, menjadi seorang yang ego dan akhirnya dia tidak menerima pendapat ataupun maklumat-maklumat tambahan yang hadir selepas seorang itu pergi meninggalkan dunia ini. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Dalam konteks ini, orang yang fasik itu ialah apabila dia bersaksi dengan tipu saatnya, bersaksi dengan khianat kepada wasiat yang dimeterai ataupun yang telah disampaikan oleh si mati, padahal si mati itu sudah pun pergi. Jadi kalau kita perasan di hujung ayat 107 Allah menggunakan perkataan al-zalimin, dan di hujung ayat 108 al-fasiqin. Ya, zalim dan fasik. Mengapa diletakkan idzal lamina zalimin? Bila seseorang itu melampau dalam kesaksian al-aulayan tadi itu, dia boleh menzalimi siapa? Satu, menzalimi kalau dia menghalang harta yang sepatutnya sampai kepada anak yatim. Kalau ayahnya meninggal tadi kan, satu. Yang keduanya, dia boleh menzalimi kepada si mati sendiri. Maksudnya si mati dah memberi amanah kepada dia ataupun dia menjadi saksi. Tiba-tiba dia kata sebenarnya si mati cakap bahawa dia ni nak beri 1/3 kepada rumah anak yatim. Rupanya rumah anak yatim tu dia letak nama dia. Dia ada share dekat situ. Itu pun satu lagi kezaliman yang boleh berlaku. Ataupun mungkin kalau bercakap tentang si mati, kata wasiatnya dia nak beri harta dia kepada rumah tahfiz contohnya. Ya, kerana wasiat ini diberikan kepada orang yang tak menerima faraid, kewajipan yang telah dinyatakan dalam surah An-Nisa. Jadi bila dia kata dia sembunyikan kesaksian ataupun wasiat itu, apa jadi? Tahfiz yang sepatutnya menerima 1/3 hartanya itu tadi tak dapat. Kan? Mungkin tahfiz itu mungkin diusahakan oleh si mati, selama ini dia bagi fund ataupun dana, tetapi selepas dia mati terhenti, maka yang sepatutnya layak menerima harta si mati itu terhalang disebabkan oleh kezaliman saksi al-aulayan sebentar tadi. Dan yang sudah pastinya zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggunakan perkataan syahadatullah pada ayat 106. Syahadah kepada wasiat ini penting pasal orang yang kita nak wasiat, yang berwasiat itu dah mati Ustaz. Dia tak boleh bangkit lagi dah untuk menyatakan engkau saksi palsu, tak boleh dah. Yang hanya boleh menyaksikan sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah Allah menyatakan di hujung ayat 108, sesiapa yang mempermain-mainkan syahadah ataupun kesaksian wasiat ini juga digelar sebagai orang yang derhaka, dan orang ini tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah kesan kepada kesaksian yang bermain-main dengan wasiat ini. Ia menyebabkan orang ini jauh daripada hidayah, walaupun orang itu mungkin sebelum itu jadi orang baik saatnya.
Tapi disebabkan harta rakus, tidak amanah dengan si mati tadi dan wasiat itu sendiri, dia akan mengundang jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah kita beri kesaksian yang benar agar hak sepatutnya tertunai. Yang kedua, tegakkan kebenaran dan bela orang yang teraniaya. Yang ketiga, berhati-hati dengan ucapan dan perbuatan yang mendorong kepada kefasikan, kefasikan itu. Dan salah satunya ialah apabila tidak bersaksi ataupun tidak menyatakan kebenaran kepada urusan wasiat dan juga hal-hal yang melibatkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala urusan kita semasa hidup dan juga selepas kita pergi nanti, masih lagi ahli keluarga kita menjaganya dengan nilai takwa. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal mu'minin, Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang saleh, jadikanlah kami orang-orang yang beriman, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami orang-orang yang muhsinin yang sentiasa memperbaiki amalan kami menjadi amalan yang terbaik, tahap tertinggi. Ya Allah, ya Allah, timbalah segala amalan kami dan ampunkanlah segala salah silap dan kekurangan kami. Janganlah kau hukum di atas kelalaian dan kealpaan kami. Ya Allah, kami mohon keampunan dan mengharapkan rahmat keampunan daripada-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kami dosa-dosa kami semua. Ya Allah, dan berilah kepada kami kebaikan dunia untuk akhirat kami. Ya Allah, walhamdulillah Rabbil Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini untuk kita selalu dipimpin hidayah daripada Al-Quran dan keluarga kita terus berpegang kepada Al-Quran yang difahami ini selepas kita pergi suatu hari nanti. Ini yang ingin kita bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang tuan-tuan untuk menyumbang dalam nombor yang tertera ataupun menghubungi nombor di talian, mengendalikan pelbagai program untuk memastikan bahawa anak beranak kita tidak bergaduh, tidak terlibat dengan perkara yang haram, padahal kita sudah pun berusaha sedaya upaya mencari yang halal sepanjang hidup kita. Nasi dagang gulai ikan air dimakan sedap betul daripada Terengganu. Jagalah wasiat pada setiap masa, tidak zalim bila Allah menyeru. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna واجعله لنا هجتين.